Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gue mau kasih tutorial atau cara ya. Ini sih sebenarnya gue bukan berdasarkan buku-buku atau berdasarkan ilmiah gitu ya. Ini berdasarkan asal-asalan aja sih sebenarnya, tapi worth it, berguna gitu. Jadi di sini gue mau kasih tahu cara pemasangan ban luar yang benar. Apalagi model-model Maxxis begini nih, Maxxis nih, DHR, DHR, Asega lah segala macam, pokoknya di kastanya Maxxis. Pasti kalian pernah yang namanya tuh geol-geol. Nah kan, bannya geol-geol nih, baru beli ban geol-geol, kan aneh gitu ya. Nah, jadi sekarang saya mau ngasih tahu tutorial cara pemasangan yang benar untuk ban Maxxis. Dan tutorial atau cara meluruskan ban luar yang geol-geol. Jadi ini sedikit ekstrim sih, jadi ada 3 cara. Jadi ada 3 cara nih guys. Yang pertama, itu cara yang pertama itu yang sedang-sedang aja. Itu bannya diinjek. Nanti kita kasih tahu caranya untuk ban yang diinjek kayak gimana maksudnya. Terus yang kedua, kita siram air panas untuk bannya ya baru diinjek gitu. Itu yang lebih ekstrim. Nah yang agak ekstrim, yang lebih ekstrimnya lagi itu bannya dipelintir-pelintir pakai tangan, di bengkek-bengkek gitu. Nanti kita kasih tahu caranya ya. Tapi yang saya kasih tahu tuh caranya yang injek-injek aja, karena yang diinjek-injek ini acaranya yang lebih mudah dan simpel dan tidak mengeluarkan apapun lah ya, kayak masak air dulu atau apa dulu, tapi ini caranya yang paling simpel ya kan. Kalau cara yang kedua itu, yang ketiga yang dibengkek-bengkek pakai tangan itu masih sedikit agak geol, karena kita nggak tahu geolnya di mana dan tepat titiknya di mana. Tapi sebelumnya sih ditandain dulu kalau bisa pakai tipek atau spidol ya guys. Nah sekarang gue mau bongkar dulu bannya dan gimana cara pemasangan dan meluruskan ban Maxxis yang geol-geol. Oke, pokoknya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kita lihat ya. Nih guys, kalian bisa lihat ya, ini ban Maxxis saya tuh agak sedikit geol. Nah, kalian bisa lihat kan, tapi nggak geol banget, tapi sedikit geol tuh. Tuh, no, ya kan, no. Tapi nggak geol banget, tapi emang geol. Nah, nanti kita luruskan ya. Cekidot, kita saksikan. Oke guys, nih ini ban saya udah kempesin ya tuh. Untuk kalian yang mau ngebuka ban ini, kalau bisa nih, kan kalau ban baru kempes itu kan dia masih ngonci nih guys tuh, masih ngonci ya. Nah ini masih ngonci nih, jadi kita harus membengkeknya terlebih dahulu dengan cara ya diginin aja bisa, diteken bisa, pokoknya gimana caranya kalian bengkek sampai ini benar-benar dia keluar. Ya ini kan ngonci nih tuh. Jangan dipakai obeng atau segala macam, nanti sobek di sininya ya guys. Jadi kalian tekan aja pakai tangan begini, bagaimanapun caranya, pakai jempol kaki diginiin bisa. Pokoknya jangan sampai pakai alat-alat yang keras-keras lah gitu. Nih, kita harus buka ininya dulu ya, jangan sampai ininya belum terbuka kalian udah congkel. Itu enggak boleh guys, nanti bisa bikin robek bannya gitu guys. Oke, nanti kita buka dulu bagaimana penampakan bila sudah dibuka untuk pengunciannya ya. Nih. Nah jadi ini guys penampakannya bila ban sudah terbuka kunciannya tuh. Jadi kunciannya kalau sudah terbuka dia seperti ini guys. Bagaimana cara membuka kunciannya? Nah kalian itu pertama itu harus ngabisin anginnya terlebih dahulu nih. Ini dengan cara dipencet, kalau presta ya dipencet terus sambil ditekan begini aja sampai benar-benar seluruh angin yang ada di ban ini keluar guys. Terus kalau sudah kalian tekan pakai dua jempol, karena tangan satunya saya lagi megang HP. Jadi ya atau contohin aja lah kayak gini nih, tekan ya, tekan tuh sampai benar-benar dia kelihatan merah-merahnya atau keluar dari relnya atau pelek ya, tuh kayak gitu. Nanti kalau sudah kebuka kunciannya dia seperti ini tuh guys. No, ya baru kalian boleh membukanya dengan cara mencongkel. Tapi harus hati-hati ya tuh, kayak gitu. Oke, kita buka dan kita congkel guys. Nah ini dia guys, ini sudah saya congkel pakai ini kunci buat pencongkel ban. Nah ini kan udah dibuka nih guys nih, udah terbuka seperti ini. Jadi untuk ban Maxxis itu gampang guys, dia tinggal ditarik gini aja nih. Dia kalau ditarik gini aja dia langsung keluar sendiri guys, tanpa dicongkel-congkel terus ya. Tuh udah tinggal tarik aja nih, karena tangan saya ribet megang HP satunya jadi agak sedikit susah nih. Padahal mah gampang ini bener, tinggal diseret doang gitu guys.
tret digitin pakai tangan, dia kebuka sendiri nih, tinggal digini doang, tret digitin doang. Nanti dia bakal kebuka, guys. Oke, kita buka dulu ya, karena ribet nih kalau tangan satu, yang satu megang HP, yang satu megang ban nih. Aduh. Pokoknya gampang lah kalau udah kayak gini nih, kalau udah kebuka gini tinggal diset gitu doang, guys. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia guys, ini bannya sudah terbuka semua tuh, udah terbuka semua. Langsung kita mengeluarkan ban dalamnya dulu guys nih, dengan cara ditarik aja nih. Nah, kalau saya itu wajib banget kalau saya ya, tapi kalau yang lain enggak tahu, saya kasih tambalan lagi di sini guys. Kalian bisa lihat enggak? Mana nih? Nah, ini kayak ban dalam gitu, saya sobekin, saya kasih tambalan satu lagi. Biar apa? Biar dia di sininya tuh enggak sobek kena pelek, walaupun dia ada pelek strap atau strap pelek gitu ya yang warna merah itu guys. Tapi saya selalu menggunakan ini, saya tambahin biar lebih safety lagi guys. Jadi ya minim banget apa sering banget soalnya di sini tuh dia pada robek guys kayak gitu ya. Oke, kita buka dulu untuk ban dalamnya ya. Nah, ini dia guys, ini peleknya, ini bannya. Bannya sudah kita buka, dan bagaimana caranya untuk meluruskan ban Maxxis seperti ini yang geol-geol. Nah, jadi ada 3 cara. Yang pertama, bannya kita injek-injek. Yang kedua, dengan cara menggunakan air panas kita siram lalu kita pelintir-pelintir pakai tangan. Yang ketiga, kita hanya mempelintir pakai tangan. Oke, cara yang pertama yang saya lakukan adalah ini yang paling simpel, dengan cara menginjaknya. Jadi kalian itu harus samakan ini ya. Mana nih? Nah, ini dinding ini ketemu dinding bawah itu harus benar-benar selaras gini ya. Tuh, begitu tuh. Pokoknya harus sama lah tuh, jangan sampai ini maju, ininya di belakang tuh, jangan sampai. Pokoknya ini harus selaras gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita injak aja pelan-pelan nih, guys nih. Sambil kita liatin dia selaras atau enggak. Noh. Kita tekan aja nih, tuh. Kita tekan benar-benar sampai dia meletet begini ya, tuh. Kita tekan sambil kita puter-puter, guys. Kita puter nih, langsung kita pindah ke sini, ke bagian sini. Pokoknya sekeliling gini ya, kita injak terus ya. Kita tekan gini, kita njot-njot gitu. Terus yang ini juga sama. Nah, ini kita injak, kita tekan-tekan gini, kita injak-injak aja. Gak apa-apa guys, kalau ban itu gak apa-apa ya. Terus yang... Nah, kita tekan gini terus. Pokoknya ini untuk ban yang geol ya. Kalau ban kalian gak geol, gak usah gitu. Jangan ditiru, karena ini hanya untuk ban geol gitu kan. Daripada kalian menjual gitu kan, karena banyak banget tuh yang suka pada dijualin ban baru beli terus geol dijualin gitu guys. Kenapa kalian nggak ini dulu pakai cara gini dulu gitu guys. Tuh, kita injak-injak aja sampai benar-benar yang di dalamnya itu kevlarnya itu ketarik ya. Tuh, kita injak aja nggak apa-apa dia. Nah, ini kita injak nih. Tuh, nah jadi dia tuh ujung ketemu ujung ya guys. Jadi nggak melintir. Kalau yang cara ketiga itu yang kita pelintir pakai tangan, dia itu pasti melintir. Itu yang udah parah banget ya. Tapi sebelum dipelintir pakai tangan, kita tandain dulu guys pakai spidol atau pakai tipek ya. Jadi kita tahu mana yang harus kita pelintir gitu. Nah, jadi cara yang paling simpel tuh ini aja, diinjek-injek aja guys tuh. Sambil ya dengerin musik lah, oh, sambil olahraga gitu kan. Tuh. Nih, tuh. Meletet-meletet gini enggak apa-apa guys, injek-injek aja. Biar dia lurus ya. Tuh. Pokoknya selingkeran ya kita injek ya. Tuh, injeknya dikit-dikit guys. Jangan dari sini tiba-tiba ke sini, jangan. Injeknya dikit-dikit aja. Nah, kayak gitu. Nah, guys. Nah, jadi kan kita sudah tuh. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Nih, untuk ban yang harganya di atas 300 atau 250.000 pasti ada yang namanya rotasi. Rotasi itu adalah arah putaran dari ban. Jadi nih, untuk ban Maxxis nih ya, ini untuk ban Maxxis aja nih. Nah, kalian bisa lihat di sini ada nama, entah itu DHF, DHR, ACGAI, pokoknya ada nama di sini. Dia itu harus di belakang piringan atau rotor. Jadi kayak gini nih, contoh ya nih kayak gini nih. Nih ini udah terpasang nih. Nah, jadi ini kan ada rotor nih, piringan nih guys nih ya. Dia tidak ada tulisan merek atau tulisan tipe. Jadi untuk di depan ini rotor itu nggak ada tulisan untuk pemasangan ya. Kalau kalian biar nggak bingung lah gitu. Nah, kalau yang di sebelahnya rotor harus ada tulisan. Nah, ini nih ACGA ini. Jadi biar kalian nggak bingung, karena kan kalau
bingung kan, pasti kan apalagi sepeda ditebalikin gini ya guys ya, pasti bingung dong, ini depannya yang mana ya, ini depannya yang mana ya. Nah, jadi acara simpelnya itu seperti ini guys. Rotor ada di sebelah sana, tulisan ada di sebelah sini, ada di luar rotor ya gitu. Caranya yang paling simpel gitu untuk ban Maxxis ya guys, tapi kalau Swalbi saya nggak tahu. Pokoknya untuk ban Maxxis itu caranya gitu. Berarti ini ada di sini untuk namanya ya, bukan di rotor, di sprocket kalau ban belakang kayak gitu. Nah, ini dia guys. Ini udah hampir terpasang ya nih. Pasti kalian pernah menemukan yang di mana ini susah banget untuk dicongkel ke dalam atau dimasukin ke dalam, karena ini kan udah dikit lagi nih. Ini pasti susah banget. Nah, ada caranya guys, ternyata saya nemuin ini. Emang bukan saya doang yang nemuin, sebenarnya udah banyak yang nemuin, tapi saya ulang lagi biar kalian enggak pada lupa. Jadi, kita tuh harus tekan ini dulu guys sampai benar-benar yang ininya nih. Ininya nih, ujung dari ban luarnya itu masuk ke dalam tengah-tengah pelek, di paling tengah atau di paling center, paling dalamnya pelek lah begitu ya. Sama seterusnya gitu. Tuh, kita tekan-tekan aja nih sampai benar-benar dia ada di ujung pelek atau di dalam pelek, guys. Nah, yang di mana kalau di dalam itu dia bakal ketarik ke dalam, nanti yang di sininya itu bakal gampang dimasukin kayak gitu guys tuh. Ini sebenarnya pakai tangan dua ya biar gampang ya, karena tangan satunya saya megang handphone jadi sedikit susah. Tuh, ini kita tekan aja nih sampai benar-benar dia ketemu tengah ya, tengah dari pelek biar udah paling dalam lah pokoknya. Tuh, nanti dia gampang guys untuk nariknya, ini gampang kayak gitu guys. Oke, pokoknya gampang lah. Oke guys, jadi kita sudah pasang nih, sudah kelar juga nih tulisan ininya, ada di sprocket ya, jadi di belakang rotor lah gitu, bukan di depan. Oke, jadi kayak gini udah kita pasang, langsung kita mau masangin ke sepedanya guys. Apakah cara kita berhasil atau enggak? Nah, untuk cara yang kedua ketiga itu silakan kalian coba sendiri. Kalau cara yang pertama itu enggak berhasil, kalian siram aja pakai air panas nih di bagian yang sekiranya goyang. Kalian sebelumnya tandain dulu ya, pakai spidol atau pakai tipek gitu. Terus kalian bengkek-bengkeknya dengan cara pakai tangan dua sih, berlawanan arah ya, kayak ngebengkek ini aja, kayak meres baju basah gitu ya. Kayak gitulah caranya, kita bengkek-bengkek aja yang dimana tempat geolnya gitu. Itu cara yang ekstrim sih sebenarnya, tapi kalau cara yang gak ekstrim, cara yang pertama gitu. Oke, kita pasang ya, apakah cara kita berhasil atau enggak nih guys. Oke guys, jadi kita sudah kelar nih. Nah, ini gak terlalu geol ya, gak terlalu geol kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu kan parah guys. Nah, ini kita putar. Tuh, ya kan, gak terlalu geol guys. Oh, ya kan, center kan. Tuh, mana nih. Tuh. Ya. Oke, mungkin kayak gitu aja caranya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya kalau cara ini gak ampuh, ikuti cara kedua dan ketiga. Pokoknya hati-hati dan perlahan-lahan aja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel Family Bang Den. Bye-bye, see you next time, next video. Mantap.